menulis dalam surat tersebut, inna ahamma amrikum indi as-salah. Jadi gubernur ini diperintahkan oleh presiden bahasa kita sekarang. Jadi kalau kita tamsilkan Umar bin Khattab itu sebagai seorang presiden yang merasa dirinya bertanggung jawab terhadap rakyatnya, beliau tidak hanya berpesan persoalan politik kenegaraan, tapi sekali-sekali beliau juga mengingatkan persoalan yang sangat sering kita lakukan tapi terkadang kita lupa. Terkadang kita mengabaikan tuntunan yang sebenarnya sebagaimana diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu beliau juga mengatakan, berpesan tentang salat. Makanya pada subuh hari ini juga tidak ada salahnya saya pikir kita mengulang sedikit persoalan ini. Ya. Jadi beliau mengatakan, inna ahamma amrikum indi as-salah. Sesungguhnya ya, persoalan kamu yang paling penting di sisiku adalah salat. Jadi jangan kamu berpikir saya akan menilai keberhasilan kamu sebagai seorang gubernur itu pada tata laksana pemerintahan. Bukan semata-mata yang menjadi perhatian saya kalau kamu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik lalu kamu saya anggap orang berhasil, tidak. Justru yang paling saya pentingkan, kata baginda, kata Umar bin Khattab, adalah selain kamu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan benar, dengan adil dan sebagainya, tetapi jangan kamu lupa bahwa yang paling penting penilaian utama saya terhadap kamu sebagai seorang gubernur, sebagai seorang bupati, sebagai seorang camat adalah salat yang paling penting, baru kemudian yang lain-lain. Mengapa? Karena salat adalah tiang agama. Di salat yang paling penting dalam penilaian saya. Mengapa demikian? Umar bin Khattab melanjutkan, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu. Itu alasan beliau, karena barang siapa yang menjaga, dibuat di sini faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu, ai sa sari'un ila fi'liha fi waqtiha. Jadi bukan sekedar menjaga tapi melaksanakan fi waqtiha pada awalnya. Jadi barang siapa menjaga dan melaksanakan pada awalnya tepat sebagaimana dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah hafizallah dinahu, dia telah memelihara agamanya. Agama telah diberikan kepada kita, kadang-kadang kita tidak memelihara. Bagaimana cara memelihara? Laksanakan salat secara rutin dan laksanakan salat sesuai menurut tuntunan baginda Rasulullah di awal waktu dan sesuai menurut tuntunan baginda Rasulullah. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Beliau melanjutkan, barang siapa menyia-nyiakannya. Dalam kitab syarah dijelaskan apa makna menyia-nyiakan, bukan sekedar meninggalkan salat. Sebab secara bahasa boleh jadi menyia-nyiakan itu dipahami orang yang meninggalkan salat, tetapi tidak. Bayya'aha ay akharaha an waqtiha. Makna bayya'aha adalah menunda-nunda, melambat-lambatkan an waqtiha, dari waktu yang memang seharusnya kita melaksanakan salat. Jadi orang yang menunda-nunda melaksanakan salat ataupun menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwaha adya, kata Umar bin Khattab. Maka kalau salat saja sudah disia-siakan, maka persoalan-persoalan selain dari salat
itu lebih-lebih lagi dia sia-siakan. Jadi orang yang sudah meninggalkan salat, maka yang lain itu sudah ya biasa-biasa saja. Ketika melakukan penipuan sekali-sekali, ya, itu sudah dianggap biasa. Kenapa? Sebab yang paling pokok kita sudah biasa. Sehingga kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang benar. Makanya ada ungkapan, biasakanlah sesuatu yang benar, bukan membiasakan sesuatu yang biasa. Lagi bahasa kita nyong menjanji atau ada jadwal kegiatan tertentu, pepoh acara poh 8. Bila poh 8 itu sudah menjadi tradisi kita kan. Poh 8 baru siap-siap. Nanti baru tiba di tempat acara poh tikurung. Kan biasa ya, poh 8 poh tikurung. Jadi itu sesuatu yang sudah dibiasakan, bukan membiasakan yang benar, tapi suka kita membiasakan yang salah. Itu biasa, mengapa? Karena sholat saja yang seharusnya tepat waktu kita sudah sia-siakan, maka apalagi yang lain, kata Umar bin Khattab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berkaitan dengan sholat ini, saya pikir sesuatu yang yang sangat pokok dalam agama, menyenyakan yang pokok, maka yang lain akan kita sia-siakan. Dan dengan mudah kita sia-siakan, tidak merasa bersalah, berdosa sedikit pun. Ketika yang pokok sudah kita sia-siakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin berkaitan dengan ini, tepat juga pada subuh hari ini, ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu, kita bacakan satu hadis, karena waktunya singkat. Hadis ini pun hadis yang sudah sangat biasa disampaikan oleh guru-guru kita, cuma kita mengulang, ya. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalla. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu seseorang juga masuk ke dalam masjid dan melaksanakan salat. Thumma jaa'a fa sallama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat, dia menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalam. Lalu Rasulullah pun menjawab salam yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Setelah baginda Rasulullah mengucapkan salam ini, beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai pemuda, kembalilah kamu melaksanakan salat, karena kamu belum salat. Karena yang perintah Nabi, dia sudah salat, tapi kok Nabi bilang belum salat? Tidak ada protes, dia mengulangi salatnya. Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Lalu laki-laki tersebut ya kembali melaksanakan salat. Bagaimana salat kali kedua? Kama shalla, sama persis seperti salat yang pertama. Thumma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam. Setelah salat yang kedua, dia datang lagi menjumpai baginda Rasulullah, mengucapkan salam, lalu baginda Rasulullah menjawab wa alaikas salam, ya. Sehingga di sini menunjukkan satu tuntunan Rasulullah menjawab alaikas salam itu boleh untuk satu orang. Thumma qala irji fa salli fa innaka lam tusalli. Nah, ini yang perlu kita cermati, menjadi catatan penting bagi kita. Baginda Rasulullah mengulangi ucapannya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu wahai pemuda untuk melaksanakan salat, karena kamu belum salat. Hatta fa'ala dzalika thalatha marrat. Jadi bolak-balik mengulang-ulang salat karena Nabi menyuruh sampai 3 kali.
Faqala ar-rajul. Setelah dia melaksanakan salat di depan baginda Rasulullah sampai 3 kali, lalu dia mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghaira hadza." Wahai baginda Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau secara benar, ma uhsinu ghaira hadza. Wahai baginda Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan salat melebihi dari baiknya saya salat pada hari ini. Jadi mungkin pada saat disuruh ulang pertama, beliau tidak sadar. Tidak sadar mengapa Rasulullah meminta dia untuk mengulangi salatnya. Maka pada kali kedua dia melaksanakan salat, fasalla kamakana. Kali kedua dia melaksanakan salat ya persis sebagaimana yang ya. Kamakana salla. Seperti kali pertama, enggak sadar dia. Nah, seperti kita ceritakan tadi mungkin berlalu begitu saja karena sudah biasa. Ija aja kudro ya saya kata dong, li Allahu akbar hatta saya 3 kata tatalium. Jadi ma uhsinu ghaira hadza. Enggak bisa ya Rasulullah. Ini saya sudah usahakan sebaik mungkin saya salat, ini kali ketiga saya salat. Enggak bisa lebih baik dari ini. Jadi karena dia menyadari, kenapa baginda Rasulullah meminta selalu mengulang-ulang salatnya? Yang menjadi catatan kita di sini para jamaah sekalian dan para pendengar radio sekalian adalah ucapan baginda Rasulullah, fa innaka lam tusalli, kamu itu belum salat. Tapi andai kata baginda Rasulullah mengatakan salat kamu belum sempurna, itu lain ceritanya, artinya belum sesuai persis. Tapi bahasa Rasulullah bukan itu. Bahasa Rasulullah, fa innaka lam tusalli. Itu in itu taukid. Sesungguhnya kamu belum salat. Pikiran ini muda bunuh. Pikiran baginda Rasulullah kebegah lun golom salat kalhega lun ulang-ulang salat di depan baginda Rasulullah. Siapapun mungkin kalau disuruh depan Rasulullah, kan kita solat sudah baik sekali lah. Allahu Akbar. Dengan hai'ah solat kita, dengan tumak ninah kita, pasti tidak berani buru-buru di depan Rasulullah. Tapi masih dibilang kamu belum solat. Ini bahasa kita nyom, ya ke Nabi kan, puhana kekalan. Mengapa baginda Rasulullah mengatakan saya belum sholat? Sudah 3 kali saya melaksanakan sholat di depan beliau. Tapi dengan baginda Rasulullah, karena Rasulullah yang menyuruh, tidak berani kita membantah. Oleh karena itu ya Rasulullah, alimni. Wahai baginda Rasulullah, tolong ajarkan saya bagaimana sebenarnya sholat. Jadi kalau si pemuda tadi sudah umurnya 20-30 tahun, mungkin sejak pertama dia sholat, ya begitulah dia sholat. Bahkan kualitasnya berbeda dengan sholatnya yang terakhir. Karena sholat yang terakhir itu, dia sudah berupaya sebaik mungkin. Mungkin dia berpikir ya, kalau tuh tundun sholat, berarti ya kemudian tapi. Yang sudah 60 tahun, usianya 70 tahun melaksanakan sholat, ya kemudian tapi, karena hana satigur. Karena kata enggak biasa, sholat enggak biasa. Umur 7 tahun kalau pernah sholat. Enggak pernah kita lihat lagi tuntunan bagaimana cara bacanya yang benar. Alah putri-putri tak sholat, kan sholat enggak biasa. Nah, kan sebahagian orang suka mengatakan begitu. Padahal Siti Aisyah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar azan, pertama cerita macam-macam itu, begitu mendengar azan, kata Aisyah, seolah-olah baginda Rasulullah tidak mengenal lagi kami dan kami tidak mengenal beliau.
Artinya karena begitu mengagungkan solat ini. Jadi ishtaghala biha, beliau sibuk. Kalau kondisi biasa, biasa-biasa saja, tapi begitu solat, artinya menghadirkan hati, seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, ya, meninggalkan dunia sementara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan saya ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari ini. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, inilah tolok ukur salat yang benar yang disebutkan dalam tuntunan Rasulullah ini, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara Rasulullah mengajarkan salat? Qala, biasa cara mengajarkan, cuma kita barangkali tidak merenungkan. Idza qumta ila salati fakabbir, apabila kamu sudah berdiri untuk melaksanakan salat, caranya adalah bertakbir terlebih dahulu. Qumta ila salah, ada saudara-saudara kita para jamaah sekalian begitu masuk masjid, ya, begitu masuk masjid, ya, umpamanya salat sunat tahiyat, belum lagi qama berdiri tapi masih sedang berjalan masya, baru begitu masuk kakinya ke, langkahnya ke dalam masjid, Allahu Akbar, belum tegak berdiri. Jadi gaki wi matang tiblah ikut, begitu Allah Akbar baru pupah kaki dua. Belum qumta ila shalah, belum berdiri tegak. Tapi sudah takbir. Tapi idza qumta ila shalah fakabir, takbir dulu. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Membaca Al-Fatihah, ya, dipahami oleh para ulama membaca surat Al-Fatihah. Fumarka hatta tatma'inna raki'an, ya, setelah baca Fatihah kemudian ruku. Nah, ini untuk diketahui para jamaah sekalian, Rasulullah mengajarkan yang wajib-wajib, bukan berarti tidak penting membaca yang sunat. Tapi Rasulullah mengajarkan yang pokok-pokok. Kamu setelah baca Fatihah, kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Nah, ini catatan penting lagi. Ruku sehingga tenang dalam keadaan beruku. Tuma'ninah dalam keadaan beruku. Jadi dipahami oleh para ulama, para jemaah sekalian, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaka lam tusalli, salah satu di antaranya karena si laki-laki ini salat tergopoh-gopoh. Jadi perpindahan satu rukun kepada rukun yang lain yang seharusnya ada tuma'ninah, tetapi dia tidak ada tuma'ninah. Baginda Rasulullah mengatakan fasalli fa innaka fasal tumarka, maaf, tumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sehingga rukuk kamu itu ada tuma'ninah. Soal bacaan subhanallah, tasbih dan sebagainya itu sunat. Tapi tuma'ninah, tenang sebentar dalam keadaan rukuk, oleh para ulama dipahami sebagai wajib. Imam Al-Ghazali mengatakan wajib. Sama seperti wajibnya khusyuk, min asyratis shalah. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, ketika berbicara tentang salat, Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu min asyratis shalah, syarat-syarat salat. Demikian juga tuma'ninah. Hanya saja kadang-kadang kita terlalu mementingkan subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdih, padahal itu sunat. Maaf, jangan salah dipahami, bukan berarti itu tidak disyariatkan.
Tapi kadang-kadang terlalu mendahulukan yang itu sampai tidak ada tuma'ninah. Jadi kita dengar subhana rabbiyal a'la sa'la sa'la sa'la. Karena ingin memburu. Padahal tuma'ninah yang penting. Ya. Jadi otomatis ketika kita tuma'ninah punya waktu untuk membaca tasbih. Tumarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah kamu rukuk, bangun dari rukuk, ta'tadila qa'iman. Bagaimana bangun dari rukuk? Sehingga kamu tenang, tegak lurus dalam keadaan qa'iman berdiri. Ya, rukuk, bangun dari rukuk, tegak lurus seperti tegak ketika kita memulai salat. Jadi mungkin ini diperhatikan oleh baginda Rasulullah. Jadi ketika dia rukuk, belum lagi lurus, belum lagi rukuk secara sempurna. Dalam hadis yang lain dikatakan seperti orang mencuri salat. Jadi orang rukuk sujud tidak sesuai dengan tuntunan beliau, dikatakan oleh baginda Rasulullah itu pencuri salat. Sebenarnya dalam sekali ya ucapan baginda Rasulullah. Jadi urung cuo salat, orang yang rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar, itu pencuri salat. Jadi tegak berdiri dulu, baru kita sujud. Thumma qra, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Telah apa? I'tidal sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu juga tenang dalam keadaan sujud. Maaf bicara, kalau orang tua sering mengatakan be lage manuk coh padi. Ya, sujud padahal seperti tadi tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu sunat, tapi tuma'ninah tenang itu wajib. Cuma otomatis ketika disyariatkan tuma'ninah, otomatis sudah punya waktu untuk membaca tasbih. Jadi hatta tatma'inna sajidan, tenang dulu dalam keadaan sujud. Thummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Nah, masih ada lanjutannya. Setelah kamu sujud yang pertama, kemudian bangunlah kamu sehingga juga tenang dalam keadaan duduk. Jangan sampai, maaf, pantat kita ini belum menyentuh kaki kita, sudah sujud lagi. Jadi manuk coh padi, ya kan? Jadi kita duduk, kita bangun dari sujud pertama, duduk dulu. Duduk pun duduk yang tuma'ninah. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsummaf'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian laksanakanlah seperti itu dalam setiap salatmu. Begitulah wahai pemuda cara salat, kata baginda Rasulullah, kira-kira ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ucapan ini diterima dari riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin satu catatan penting di antara sekian persoalan salat ya adalah kita memperhatikan tuma'ninah di dalam salat. Setiap perpindahan satu rukun kepada rukun yang lain, paling penting kita memperhatikan tuma'ninah. Para jamaah sekalian, para pendengar sekalian, ketika tuma'ninah sudah ada, yang sunat-sunat itu sudah ada kesempatan untuk kita laksanakan. Ini yang menjadi catatan penting yang diberikan catatan oleh para ulama ketika membahas hadis ini, bahwa hadis ini dinamakan sebagai hadis musi'us shalah. Dalam kitab-kitab syarah hadis, dalam kitab-kitab fikih, ini disebut musi'us shalah. Tolong dibaca ayat hadis musi'us shalah, ini dah hadisnya. Apa makna musi'us shalah? Musi'us shalah itu adalah hadis yang berbicara tentang rusaknya orang sholat.
ya, berbuat jelek dalam melaksanakan sholat. Jadi tuntunan yang pokok-pokok di sini. Jadi ketika seseorang mau menilai sholatnya itu benar atau salah, rujukannya adalah hadis ini. Cuma tidak disebutkan yang sunat-sunat di sini, yang pokok-pokok saja. Karena penekanan Rasulullah pada tuma'ninah, yang sunat itu dibicarakan dalam hadis yang lain. Ya, bukan berarti tidak dipentingkan yang sunat-sunat, tapi diajarkan oleh baginda Rasulullah pada hadis lain. Di sini yang paling beliau tekankan adalah tuma'ninah antara satu rukun dengan rukun yang lain. Mungkin inilah sedikit catatan, hanya mengulang kaji apa yang sudah kita ketahui, atau bagi anak-anak kita, bagi anak remaja kita, bagi orang-orang yang sudah jarang mungkin melihat-lihat tuntunan Rasulullah, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Terutama sekali, ya, saya tidak mengatakan kepada para jamaah, tapi untuk saya sendiri dengan membaca-baca ini, mudah-mudahan kita ya menyadarkan, sadar diri kita kembali bagaimana sebenarnya melaksanakan sholat yang benar, mumpung pada hari-hari Isra Mi'raj, ya, pada saat-saat baginda Rasulullah menerima sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.